Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Thumma na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Kita semua saat ini sudah berada di dalam bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban, bulan ruah, bulan Sya'ban ini. Oleh karenanya ada fadilah yang sangat besar sekali di dalam bulan Sya'ban ini. Semoga kita semua bisa menjalankan dan mendapatkan fadilah agung tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu segala amaliyah, kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan di dalam bulan Sya'ban ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jazaknya atau ganjarannya. Terlebih ketika di dalam hari atau di dalam malam nisfu Sya'ban, separuh bulan daripada nisfu daripada bulan Sya'ban, yaitu bertepatan dengan malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Idza kanat nalikane ono lailatul nisfi rupane wengine separuh min Sya'ban saking bulan Sya'ban, faqumu monggo padha jemenengo sira kabeh lailaha ing wengine lailatul nisfi Sya'ban, wasumu lan padha poso sira kabeh naharoha ing rinane nisfu Sya'ban. Amin Allahumma amin. Ketika telah datang lailatul nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, maka makmurkanlah malam-malam tersebut dengan berbagai macam aktivitas amalan saleh. Dan puasalah di siang harinya, itu tanggal 15-nya. Ini puasa sunnah yang dianjurkan secara rinci, secara detail dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjalankan. Amin Allahumma amin. Sahabat JK Vlog semua yang saya hormati dan saya banggakan, mengingat apa itu keagungan dan kebesaran fadilahnya bulan Sya'ban, terutama di dalam nisfu Sya'ban ini, jadi teringat sebuah kisah atau sebuah riwayat. Pada zaman dahulu pernah dialami oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam menghendaki bepergian, dan di dalam rute bepergiannya tersebut melalui berbagai macam medan yang sangat menyulitkan, itu naik turun bukit, naik turun bukit. Singkatnya cerita,
dari kejauhan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam menyaksikan ada sebuah nur, ada sebuah cahaya yang sangat terang sekali. Sehingga keadaan seperti itu membuat takjub Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Pada cahaya seterang itu dan hanya berada di dalam satu tempat. Dengan rasa takjubnya, rasa penasarannya, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam mendekati ke sumber cahaya tersebut. Singkat cerita, sampailah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pada sumber cahaya tersebut. Ternyata cahaya tersebut bersumber dari sebuah batu yang sangat besar. Sebuah batu yang sangat besar yang menjadi sumber daripada cahaya tersebut. Oh, di sini ternyata tempatnya. Selanjutnya, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam penasaran dengan keadaan tersebut, penuh takjub, kemudian tawaf mengelilingi batu tersebut Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ya. Setelah mengelilingi batu tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Isa, apakah engkau ingin mengetahui sesuatu yang lebih mentakjubkan dirimu, yang lebih dari ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, sebuah tawaran seperti itu. Isa, apakah engkau ingin mengetahui sesuatu yang lebih mentakjubkan, yang lebih menakjubkan daripada apa yang sedang kau saksikan ini? Apa jawaban Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Inggih, ya Rabb. Ya, kula purun Gusti. Lajeng Allah Subhanahu wa taala menghendaki batu tersebut terbelah menjadi dua. Seketika itu batu tersebut terbelah menjadi dua. Dan ternyata memang betul-betul nyata keadaan yang terjadi, malah bikin tambah takjubnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Setelah batu terbelah, ternyata di dalamnya ada sesosok manusia yang mana sudah tua sekali, akan tetapi keadaannya masih terengginas, masih gagah, masih giat. Dan orang di dalam batu tersebut di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebelah orang tersebut ada pohon anggur dengan penuh buah-buah yang sangat segar. Sebuah keadaan yang di luar logika kita sebagai manusia biasa. Kemudian Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepada abid atau orang yang berada di dalam batu tersebut, "Ya Syekh, sampean ini sudah di dalam sini sudah berapa tahun? Sudah berapa lama?" Apa yang menjadi jawaban Syekh Al-Abid tadi? "Ya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, saya sudah berada di dalam batu ini dan hanya memfokuskan diri saya beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lamanya sudah 400 tahun." Masya Allah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Astagfirullah. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar jawaban daripada syekh tersebut, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam semakin tambah takjub lagi.
semakin tambah takjub lagi. Saking takjubnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam melihat apa itu, kejadian demi kejadian, semakin kesini semakin takjub. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam kali ini saking takjubnya sampai beliau bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi akhlaqta khalqan afdala min hadha. Duh Gusti Allah, punapa toh panjenengan damel makhluk ingkang langkung unjuk katimbang tiang jaler meniko. Ya Allah, apakah engkau menciptakan hamba atau makhluk yang lebih utama daripada orang ini? Allah subhanahu wa ta'ala memberi jawaban dengan memberi wahyu kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya Isa, sholat rong rakaat sing dilakoni dening umate kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi akhir zaman, kang dilakoni nek nggone malam nisfu Sya'ban, iku luweh unju tinimbang amalan sing dikerjake dening kawulaku iku suwene mangsa 400 tahun ngibadah madhep marang ingsun Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban yang seperti itu, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti itu, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam semakin takjub lagi. Bahwa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hey Isa, sholat rong rakaat, sholat dua rakaat yang dikerjakan oleh umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban itu lebih utama daripada seluruh amalan ibadah yang dikerjakan hambaku itu, yaitu lamanya 400 tahun. Mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam langsung spontan munajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga engkau jadikan aku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah mulianya dan manfaatnya, fadilahnya malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, mari kita semua jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini. Semoga kita semua bisa memanfaatkan dengan memperbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan siangnya kita melaksanakan puasa sunnah kalau tidak ada halangan, karena ini hukumnya sunnah. Kalau tidak ada halangan kita laksanakan. Semoga kita semua mendapatkan fadilah besar, fadilah agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sharingkan. Semoga betul-betul membawa kemanfaatan dan keberkahan, ambil khusus untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.